إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kaum muslimin wal muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Ada suatu hadis yang sahih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi berkenaan dengan wanita muslimah, kabar gembira yang beliau berikan kepada wanita yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu bunyinya demikian: idza shallatil mar'atu khumsaha, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannah syi'ti. Artinya, sesungguhnya wanita itu apabila dia mau sholat 5 waktu, ini menunjukkan keutamaan wanita menjalankan sholat. Disinggungnya sholat karena wanita ini apabila masih muda, dia ada waktu-waktu yang kosong tidak sholat, seperti waktu haid dan juga waktu nifas. Maka beliau mengatakan, in idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu mau sholat 5 waktu dan sholatnya wanita lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Yang nomor 2, wa shamat syahraha, dan apabila wanita itu dia mau puasa pada bulan Ramadan, karena pada dasarnya puasa pada bulan Ramadan wanita ini ada kekurangannya apabila mereka masih umur muda, yaitu dengan datangnya haidnya. Maka beliau menyampaikan, barang siapa yang wanita itu mau sholat 5 waktu dan juga siam pada bulan Ramadan, demikian juga wa hafizat farjaha, dan menjaga farjinya. Karena pada dasarnya fitnah yang paling besar menyebar di permukaan dunia ini adalah fitnah wanita. Menjaga farji wanita dengan tidak banyak keluar. Karena wanita keluar adalah menampakkan dirinya kepada fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita itu di rumah. Wa qurna fi buyutikunna. Maka tinggallah kalian semuanya itu ada di rumah. Kemudian juga tidaklah memasukkan wanita laki-laki di rumah yang itu bukan mahramnya, dan juga yang tidak diizini oleh suaminya. Demikian juga ketika keluar, maka dia tidak memakai pakaian-pakaian yang membuka auratnya, atau pakaian press body, atau longgar tapi tipis yang menampakkan keindahannya. Maka ini adalah wanita-wanita yang menjaga yaitu farjinya. Jadi wanita yang tidak bergaul dengan laki-laki secara bebas, yang mana wanita tidak gampang dia bertemu dengan laki-laki, maka ini adalah wanita yang hafidah farjaha wa ta'at zaujaha, dan wanita yang mau ta'at kepada si suaminya ketika memerintahkan yang baik, ketika menginginkan si suami itu untuk berkumpul dengannya maka dilayaninya, dan ketika si istri itu menampakkan keindahan wajahnya kepada si suaminya, dan ketika berbicara yang lembut pula kepada si suaminya, maka ini adalah yang ta'at zaujaha. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, qila laha udkhilil jannah, maka dikatakan kepada wanita itu, silakan kamu masuk surga, di mana pintu surga yang kamu kehendaki. Hadis ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita muslimah. Sebenarnya masuk surga untuk wanita lebih diringankan oleh Allah taala daripada persyaratan masuk surganya kaum pria. Karena kaum pria di antara yang masuk surganya ditempuh dengan jihad fisabilillah.
dia harus keluar menghadapi umat. Tetapi Allah meringankan beban wanita yang dijamin masuk dalam surga ini. Pertama, kesungguhan dia sholat lima waktu yang tepat pada waktunya, dan juga dia menjalankan sholat wajib dan juga sholat sunnah di rumahnya. Demikian juga wanita yang sifatnya dia mau siam yang wajib, terutama itu siam Ramadan, dan juga meningkatkan siamnya sunnah. Tentunya wanita siam sunnah apabila ada si suaminya di rumah, maka hendaknya dia memberitahu. Tidak boleh seorang istri dia siam sedangkan suaminya ada tanpa ada izinnya. Karena dia mengatakan la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'idhni. Maka hendaknya wanita itu tidak berpuasa sunnah ketika suaminya ada, melainkan dengan izinnya. Demikian juga wanita yang salih adalah wanita yang sifatnya wanita yang selalu menggembirakan si yaitu suaminya. Di antaranya apabila diajak kumpul maka tidak menolaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasa zawjiha." Maka apabila wanita itu dia menjauhi tempat tidur suaminya, la'anat hal malaika hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu subuh. Berarti istri yang melayani suaminya maka dia akan mendapatkan pahala. Karena suami ketika membutuhkan istrinya dia dipenuhinya, maka pahala yang cukup besar. Bukankah apabila menolaknya tanpa ada udzur maka dia akan mendapatkan siksa? Maka inilah perlu untuk kaum ibu-ibu muslimah, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita meraih surga dengan contoh yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jagalah empat perkara ini sebelum mengamalkan yang lainnya. Salat lima waktu, kemudian berpuasa yang wajib dan juga yang sunnah, kemudian juga menjaga farjinya tidak banyak keluar dari rumah dan tidak menampakkan dirinya yaitu kepada yang bukan mahramnya. Demikian juga mentaati suami, maka ini adalah jaminan masuk di dalam surga. Begitu indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada kita semuanya. Yang apabila empat ini diabaikan salah satunya, bukanlah surga tempatnya. Ya, kenapa? Karena beliau yaitu mengkaitkan wanita itu masuk surga dengan empat perkara ini. Adapun kewajiban-kewajiban yang lain itu hanya mengikuti empat ini. Tidak bisa wanita mau berdakwah di luar tanpa ada izin dari yaitu si suaminya. Tidak boleh wanita itu keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Bahkan tidak boleh keluar pula ke rumah orang tuanya apabila tidak diizini oleh suaminya. Begitulah akhwati, ibu-ibu, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Maka barang siapa wanita yang ingin masuk di dalam surga, bagaimana menepati empat perkara ini. Terutama kami ulang lagi, bagaimana seorang suami taat kepada istri taat kepada si suaminya. Dalam hal yang sifatnya diperintahkan oleh Allah Ta'ala atau dalam hal yang membawa maslahah itu sendiri. Karena insya Allah apabila wanita ini taat kepada suami, wanita itu akan menjadi wanita itu akan menjadi wanita ahli surga, dan suami itu akan juga sejuk yaitu hatinya, dan juga akan menjadi belas kasihan pula kepada si istrinya. Bukankah seorang suami ketika pulang dari safar pepergian yang jauh, pulang ingin bertemu dengan istrinya, pulang ingin melihat keindahan istrinya, karena memang suami itu kasih sayang pada istrinya. Tapi seandainya suami ini pulang, dia istrinya ini tidak ada, apa yang terasa dalam hati suami ini? Maka terimalah kecintaan seorang suami kepada si istri ini, yang mana istri menjadi yaitu bunganya bagi laki-laki ini. Maka hendaknya dia menjadi wanita yang siap melayani suaminya ketika membutuhkannya, dan wanita yang siap menjadi pemimpin di rumah. Karena beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, sedangkan wanita itu adalah pemimpin di rumah yaitu si suaminya, dan juga wawalatihi, dan juga anak daripada suami itu sendiri. Baik kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak banyak, itu adalah satu hadis yang perlu kita angan-angan, yang kita hafal,
itulah kunci kebahagiaan wanita muslimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istri kita dan juga akhwat kita dan juga ummahat kita menjadi wanita yang ahli surga dengan melaksanakan empat perkara tadi. Kami akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.